dari setengah hari tadi sampai sampai sekarang. Aku terharu sangat, terharu gila dengan Indonesian, Malaysia semua. Sebab sebab korang sangat baik, caring gila. Thank you so much. Amin sebab doakan saya. Doakan juga yang orang, aku doakan juga yang sedang yang menunggu baby. Aku terharu, aku terharu gila. Thank you so much. Aku happy gila bila Rizky Fabian balas komen tu macam, oh my god, you guys, you make it. Aku dapat suami yang baik. Aku dapat kenal dengan korang sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Thank you so much. Sukses menghibur ribuan penggemarnya di Surabaya malam kemarin dan sehari sebelumnya konser di Kuala Lumpur, Malaysia. Malam ini, Mahalini dan Rizky Fabian kembali akan manggung di kampung kelahiran calon istrinya. Di mana lagi kalau bukan Denpasar, Bali? Rizky Fabian, Mahalini beserta para krunya pagi tadi bertolak dari Bandara Juanda, Surabaya dan tiba di Bali pada pukul 11:57 siang tadi. Apakah Rizky Fabian kembali akan mengunjungi rumah calon mertuanya dan para kakak-kakak Mahalini di wilayah Canggu? Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Jadi masih mau main sama Joy gak? Mau. Cuman jadwal padet. Asu. Bisa sepesawat ini loh. Kok gue di Garuda didiskriminasi gini sih? Yang lain tuh sabuk pengamannya pada di bawah. Gue di sini. Oh bisa sih? Maksudnya gimana ya? Gak ada tengah-tengah sih ya? Gitu, kadang kita tak yuk kakak dan sih kalian masih mau berangkat aja udah gak dibayar. Aduh oh. Untuk kesekian kalinya, Rizky Fabian dan Mahalini kembali akan menghibur para penggemarnya di Denpasar, Bali pada Minggu 23 Oktober 2022 malam sebentar. Kedua pasangan yang kian dirindukan para penggemarnya di Malaysia pasca konser perdana Rizky Fabian di ZIP Kuala Lumpur 20 Oktober yang ikut menggandeng Mahalini ke sana serta ikut didampingi oleh sang ayah Kang Sule dan para adik-adiknya. Malam sebentar kembali akan tampil di Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali, tepatnya di Pantai Pandawa. Pantai ini terletak di balik perbukitan dan sering disebut sebagai Pantai Rahasia. Di sekitar pantai ini terdapat dua tebing yang sangat besar, yang salah satu sisinya dipahat 5 patung Pandawa dan Kunti. Akan ada momen apa lagi yang akan mereka bagikan malam sebentar saat manggung di Pantai Pandawa?
Oh iya, jika tidak ada job dadakan, baik Aiki maupun Nenlini hingga 27 Oktober mendatang, keduanya dipastikan akan menghabiskan waktu liburan dan istirahat di Bali kurang lebih selama 4 hari ke depan, terhitung mulai hari ini. Diketahui, keduanya nanti akan ada job lagi atau manggung pada 27 Oktober di Yogyakarta. Yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, Ibu Dr. Anda Nilu Huatiniasi, M. Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas MIPA Universitas Udayana, yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas MIPA Universitas Udayana, yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas MIPA Universitas Udayana. Selamat pagi, menjelang siang, dan terima kasih atas kehadiran pada kegiatan pembukaan Sinergi Festival. Ibu melihat sangat positif ya, dari salah satu bentuk kegiatan yang harus kalian lakukan, yaitu berusaha. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Let me tell you, Risky Concert is sekarang kita hanya cuma punya ayah. Jadi kita akan berjuang bersama untuk membahagiakan ayah, terbaik untuk ayah. Saya pengen kalian Christmas cuma bersebelah. Kan kiri kanan seronok semua ya. Sudah menikah?